Ini kita lihat ada offsetan rusa ya. Boleh dijelasin Mas, ini tangkapannya gimana? Ya, ini kejadiannya minggu lalu. Tepatnya di salah satu mall. Ada di sana stand suatu buah barbershop. Jadi dia mereka mungkin karena ketidaktahuan mereka, mereka pajang. Mereka pajang di dalam etalase barbershop tersebut. Sehingga pada saat kita mendapatkan informasi dari warga dan masyarakat sekitar, kita terus selalu tidak lanjutin, menurunkan tim, dan langsung menyita barang tersebut dari barber shop yang bersangkutan. Ada berapa banyak yang disita, Mas? Yang kita sita ada 6, yang utuh dengan kepala seperti ini ada 1, sedangkan yang tanduk-tanduk seperti ini ada 5. Itu nggak boleh, Mas? Ini memang kebetulan satwa, dari identifikasi awal jenisnya ini adalah jenis rusa sambar. Jadi memang dilindungi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 90. Pemilik tadi itu? Pemilik sampai saat ini kita masih melakukan pemanggilan karena pada saat di lapangan yang kita ditemukan adalah para pekerja di barbershop tersebut atau salon tersebut. Sehingga sudah kita panggil, yang bersangkutan juga minta waktu untuk karena kebetulan kita ada di luar negeri, dalam minggu ini akan kita minta keterangan. Kalau dari segi undang-undangnya, menyimpan, memiliki satwa maupun bagian-bagian dari satwa di undang-undang, ancaman hukumannya 5 tahun penjara. Maksimal 5 tahun penjara. Denda? Dan denda 100 juta rupiah. 100 juta ya. Maksimal. Iya. Ini dari pemeriksaan, apakah dia mau jual atau dia hanya koleksi, Mas? Dari koleksi, pemeriksaan awal kita hanya koleksi, karena memang kalau unsur dia menjual kita tidak temukan, karena memang dengan beraninya, dengan lugunya, dengan polosnya dia memajangkan di salonnya, di barbershop dia. Apa yang ada di dalam Undang-Undang 590 ini sudah apa ya, tidak memadai gitu di era sekarang ini gitu. Jadi kami memang mendesak kepada apa KLHK untuk bisa juga mendorong agar RUU ini masuk ke dalam prolegnas di tahun 2016 gitu kan, seperti itu. Dan memang harapan kami hal-hal yang diatur dalam RUU ini memang bisa lebih menjangkau lebih jauh lagi gitu ke depannya gitu, seperti itu. Jadi tujuan untuk melestarikan satwa, tujuan untuk melestarikan sumber daya alam itu bisa terpenuhi.